Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina may yadihillahu falamudillala wa may yudlil falahadiyala ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khair hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini dapat kita kembali melanjutkan pelajaran kita berhubungan dengan akidah, yang pada bulan yang lalu kita telah membicarakan tentang urgensi akidah bagi seorang muslim, dan kita telah memulai sebagian dari pembahasan, yaitu tentang pembahasan bismillahirrahmanirrahim, ya. Betul enggak? Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjadikan kita pengikut beliau yang sentiasa setia untuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau, serta diberi kesabaran oleh Allah SWT dalam mempelajarinya, mengamalkannya maupun mendakwahkannya sesuai dengan pilihan kitab yang telah ditentukan oleh pengurus kajian, ya. Maka kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita telah mu'allif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah menjelaskan tafsir serta makna dan hikmah dimulainya dengan menyebut nama Allah atau basmalah atau bismillah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan juga kita telah menjelaskan di sana banyak sekali momen-momen atau tempat dan waktu kita sangat dianjurkan mengucapkan basmalah atau tasmiyah. Dan kita sudah menjelaskan kemarin perbedaan antara apa? Basmalah dengan tasmiyah. Apa kita coba evaluasi sedikit apa yang telah kita pelajari. Nah, dan kemarin kita juga sudah memberitahu bahwa kalau bisa dalam hari masjid itu membawa apa? Sebagai petani harus bawa cangkul, ya, harus bawa pena dan buku. Dan itu sudah kita jelaskan juga kemarin betapa banyak dalam kenyataan dalam dakwah ini banyak ikhwan yang sudah mengaji lama tetapi enggak tahu apa yang telah dipelajari oleh dia. Ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena dia tidak mencatat apa yang telah dipelajari. Taib. Sebagai untuk penyemangat, kita ingin bertanya siapa yang masih ingat apa yang kita sampaikan pada pelajaran lalu? Apa perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Basmalah, tasmiyah. Ini tasmiyah cukup memendekkan saja, yaitu bismillah. Kalau basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara makna ar-Rahman dengan ar-Rahim? Siapa yang mau jawab? Ya. Ya. Baik. Ada perbedaan lagi? Baik. Ada yang tambah lagi?
Enggak ada. Cuma dua yang ayo. Ayo. Bagus. Berarti alhamdulillah. Walaupun yang jawab tiga orang, tetapi komplek maklumatnya. Ya, ada tiga perbedaan waktu itu kita sebut. Ya, itulah beda-bedanya. Kadang-kadang ada yang bisa nangkap yang pertama dan yang lain bisa nangkap yang terakhir gitu ya. Jadi perbedaan pertama kita jelaskan, Ar-Rahman itu rahmat Allah yang umum untuk semua makhluk manusia, jin dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim adalah khusus untuk orang beriman. Contohnya apa? Yaitu hidayah. Kan khusus untuk orang beriman. Tapi kalau makan, minum, tempat tinggal semacam itu umum semua makhluk, ya. Rezeki semua dikasih Allah enggak? Kafir, bahkan orang kafir lebih banyak, kadang-kadang ada yang lebih kaya gitu ya. Nah, perbedaan kedua apa disebutkan? Bahwa Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia, Ar-Rahim rahmat Allah di akhirat. Nah, yang ketiga adalah Ar-Rahman tidak boleh nama ini digunakan untuk makhluk dan tidak boleh makhluk bersifat seperti itu dengan nama ini. Tapi Ar-Rahim boleh. Mana dalilnya? Ketika contohnya ketika Allah SWT memuji Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi cukup dua pertanyaan aja. Nanti kalau tidak ada yang bisa dapat menjawab, kita terpaksa ulang lagi materi yang lalu itu. Ada seorang masyayikh di mana saat muridnya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan pelajaran yang lalu, dia ulang lagi pelajaran itu. Bahkan disampaikan sampai belum mengulang beberapa kali. Karena kata beliau, untuk apa kalian banyak-banyak yang sedikit aja belum paham, ya kan? Kan mubazir gitu, ibaratnya kita ngocorkan air gitu ya, ya nggak bersih-bersih gimana? Nah, jadi kemudian mukadimah dari kitab ini, judulnya itu yang sebelumnya kita sudah sebutkan, di mana kitab ini berbentuk pertanyaan soal dan jawab, pertanyaan dan jawaban. Dengan dalil. Beliau di awal kitabnya memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di khalqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nur, menjadikan yang kegelapan dan juga cahaya. Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang. Dan seterusnya, ya. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tetapi orang-orang kafir itu berbuat syirik kepada Rabb mereka. Padahal sangat jelas bukti-bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita, apa hikmah dari menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan? Adalah ada beberapa hal. Yang pertama, agar tahu sesuatu yang baik itu dengan kebaikannya. Dengan tahunya kebaikan itu, orang akan menci keburukan. Atau dengan mengetahui keburukan itu, orang akan menjauhi keburukan itu karena buruknya. Dan orang cinta kebaikan karena kebaikannya. Kalau kita contohkan, kenapa orang tidak suka pemanya yang pahit itu apa? Hah? Empedu. Kenapa? Karena pahit, ya. Kenapa orang suka gula? Karena manis. Ketika ada yang pahit dan ada yang manis, tahu nilai ada yang manis itu dan begitu bernilai yang manis itu karena ada pembandingnya. Yaitu apa? Pahit. Kalau seandainya ya, nggak ada orang yang, kalau manusia kita sampaikan, yang ganteng dengan kurang yang ganteng gitu. Kalau semua ganteng, gak ada yang ganteng, betul gak? Hah? Sudah gak ada yang ganteng udah, sama aja kan? Gak tahu mana yang lebih ganteng, gak ada kan? Gak bisa milih mana yang lebih ganteng. Gitu.
Demikianlah Allah menjadikan berpasang-pasangan hidayah dan dolal itu, ya, penderitaan dan kesenangan segala macam itu, sakit dan sehat itu. Kenapa? Agar mendapat, ketika mendapat kebaikan itu, kita merasakan nilainya dan menghargainya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita tahu yang buruk itu, akan semakin benci kita dengan keburukan itu untuk menghindarinya. Contoh, kalau tidak pernah sakit gigi, nggak tahu itu besar nikmat Allah ketika gigi itu nggak sakit. Betul nggak? Kalau udah pernah sakit gigi, baru teringat, ya Allah, selama ini nggak pernah sakit gigi, ya, makan macam-macam. Tapi saat sakit gigi, ya, betul ya, nikmat Allah itu besar sekali, ya, namanya sakit gigi, ya kan? Kalau sakit gigi itu lebih parah daripada sakit hati katanya, begitu, nggak tahu juga. Kenapa? Ya itu. Semua orang bicara marah dia marah gitu, dia sakit gigi tapi marah sama orang, jadi dia nggak, semua orang jadi salah bagi orang yang sakit gigi kan gitu. Mau bicara sama dia, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara, kayak marah-marah gitu, ya kan? Nah, itu dengan adanya hal seperti itu, ada yang negatif dan positif itu, biar kita tahu mana yang baik dan yang buruk, dan yang baik agar kita semakin konsen, semakin cinta kepada kebaikan. Dengan mengenal keburukan, kita semakin menghindari keburukan itu. Nah, contohnya kalau dalam kesehatan saja, ketika kita sehat, gak pernah tahu tuh nilai kesehatan itu. Gak pernah terasa nikmat kesehatan, gak terasa. Taunya terasa kenikmatan tuh ya setelah sakit. Wih ya. Bisa ke mall, bisa makan ini, bisa makan itu, baru terasa nikmat kalau enggak sakit, sadar sekali itu. Dan sehingga kita bercita-cita banget untuk sembuh dari sakit kita. Tapi saat sekarang ini yang enjoy enggak sakit ini, enggak tahu nilainya ya kan, enggak merasa nilai itu. Baru tahu nilainya kalau sudah sakit gigi tadi, kita contohkan. Nah, terus ada lagi nilai yang lain di balik itu sebetulnya, ketika kita pernah berpengalaman mengalami kondisi, umpamanya kita melihat orang sakit gigi dan pernah kita mengalami sakit gigi, itu kita tuh maklum nggak dengan dia. Kalau dia marah-marah, kita maklum dia lagi sakit gigi. Nggak boleh kita juga akan menghadapi dengan emosi juga, ya kan? Udah biasa sama orang sakit gigi gitu, kan gitu. Ada rasa toleran, dan bahkan ada rasa terpas lera, ada rasa peduli dengan orang itu. Ketika kita puasa, lapar, terserah lapar enggak? Haus enggak? Iya. Tapi mampu enggak menggali makna itu, bahwa ada pesan di situ, betapa ingatnya saudara-saudara kita yang kelaparan selama ini. Jarang dapat makan, susah dia. Bahkan mungkin untuk mencari sesuap nasi, dia harus dengan perut lapar itu membanting tulang. Nah, itu pelajaran sebetulnya. Ya. Kita ada rasa perhatian kepada orang yang mendapat ujian itu. Nah, di samping tadi kita katakan bersyukur atas nikmat kebaikan, kemudian apalagi punya rasa peduli kepada orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Terus ada lagi, apa gunanya? Untuk melatih diri kesabaran kita. Ya, melatih kesabaran kita. Melatih kepribadian kita. Jadi kadang-kadang kita sakit gigi itu, contohnya tadi, itu kita dilatih untuk apa? Hah? Menahan sakit, sabar, itu. Pendidikan di dalam ilmu itu ada pendidikan. Di balik itu ada pendidikan. Dan begitulah semua yang Allah jadikan di alam ini, tidak satu pun yang tidak punya hikmah. Ya. Tetapi mungkin berefek negatif bagian sebagian makhluk, betul. Ya, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah tidak malu menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Dan bahkan lebih kecil dari itu. Orang-orang beriman mengatakan, ya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَيْنَهُمْ فَمَا فَوْقَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang beriman yakin bahwa ini ada tujuan baik di balik itu, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ladzina kafaru fa yaquluna, orang yang kafir apa ini faedahnya? Nyamuk bikin orang demam berdarah, ya, ganggu orang tidur, bikin orang gatal-gatal digigit, ya gitu ya. Yang ada kesal saja. Bahkan kalau direnungkan, Allah kalau tanpa ada nyamuk, satu hikmah saja, saya kira banyak orang tidak akan nyapu, membersihkan rumahnya dan lingkungannya. Kalau enggak ada lalat, enggak ada nyamuk, pasti masyarakat kita akan kotor. Ya kan? Enggak akan memperhatikan lingkungan. Dengan adanya nyamuk, ada rumah sakit. Betapa menyerap pekerjaan di sana, tenaga kerja. Ada perusahaan obat, berapa itu menyerap tenaga kerja. Dan seterusnya. Dengan adanya nyamuknya, jutaan orang hidup gara-gara nyamuk. Loh, berarti nyamuk ini baik dong. Ya, dokter, ya kan? Rumah sakit, perusahaan, obat nyamuk, seterusnya macam. Kemudian orang memperhatikan kebersihan lingkungannya dan begitu banyak faedah-faedah di balik itu semua. Namun ya, kadang-kadang berhubungan efek kepada sebagian makhluk yang negatif. Tapi semua perbuatan Allah itu enggak satu pun yang buruk. Perbuatan enggak ada satu pun yang buruk. Perbuatan Allah semua baik kepada Allah, sempurna semuanya. Dan penuh dengan hikmah. Baik. Maka oleh sebab itu tadi dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, menjadikan yang gelap dan terang, ya. Kemudian orang kafir justru berbuat syirik kepada Rabb mereka, di alam menciptakan manusia dari tanah, kemudian menentukan ajal mereka, ya. Ini juga harus sadar kita bahwa kita berasal dari tanah, mengingatkan asal penciptaan kita, bahwa kita ini punya ketentuan terbatas, ya, jatah kita untuk di dunia ini terbatas, sudah ditentukan apa namanya waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui. Dan Allah adalah sembahan yang di langit dan juga di bumi, Dia mengetahui semua rasa kalian, baik yang nyata maupun tersembunyi, ya. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, beliau menyebutkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Dialah yang Tuhan tiada anak dan tidak boleh diperanakkan, Dia tempat bergantung, ya, dan tidak ada tandingan baginya. Semua Dia memiliki semua yang di langit dan di bumi. Terus mukadimah ini masih beliau lanjutkan, kemudian wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terakhir beliau menjelaskan. Kita ringkas saja. Fa hadza mukhtasarun jalilun nafi. Ini adalah ringkasan yang sangat bermanfaat, kata beliau. Azimul faedah, insyaallah membawa faedah yang agung. Jamul manafi', memiliki manfaat-manfaat yang begitu banyak. Yashtamilu ala qawaidin. Kitab ini mengandung menjelaskan tentang kaidah-kaidah, usul-usul agama, ya. Wa yatanam usulut tauhid, itu mengandung tentang pondasi-pondasi tauhid, dasar-dasar tauhid yang alladzi da'a rasul, yang dibawa oleh para rasul dan diturunkan dengannya kitab Allah Subhanahu wa taala, dan tiada keselamatan bagi orang, ya, liman bighairi yadinu, bagi orang yang memilih petunjuk selain itu. Taib. Wa yadullu al-syidu ila sulukil mahajjati, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, al-baydha, dan jalan yang benar. Penjelasan tentang perkara-perkara iman dan sifat-sifatnya, ya. Atau menjelaskan hal-hal yang menafikan iman, baik menafikan iman secara total atau sebagiannya. Wa zakartu fihi kulla mas'alatin mashubatin bidalil, semua masalah ini aku gandeng dengan dalilnya. Aku sebutkan dalil-dalilnya, kata beliau, agar jelas. Kemudian beliau menyebutkan tasattu fi ala madhhab al-sunnah. Di sini saya hanya membahas mazhab al-sunnah saja, kata beliau. Dan saya tidak membahas mazhab-mazhab aliran-aliran. Bagaimana paham Mu'tazilah, paham berbagai kelompok, beliau tidak bahas.
Bilal menjelaskan di sini kenapa begitu? Insya Allah kata Bilal, dengan jelasnya petunjuk orang-orang bisa dengan cahaya itu menilai mana yang salah. Taib. Karena Bilal meringkas di sini. Adapun pembahasan tentang mengkanter pemaham-pemaham sesat dan segala macam, kata beliau, sungguh ulama kita sudah banyak menulis kitab-kitab tentang ini. Maka beliau meringkas kitab ini. Kemudian kata beliau, saya beri nama A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqad Firqatun Najiyah Al-Mansurah. Aku beri judul, yaitu A'lamus Sunnah, menegakkan ya, sunnah-sunnah ya, untuk penjelasan tentang sunnah, dalil-dalil. Itu maksud di sini untuk i'tiqad al-sunnah jamaah. Kemudian beliau berdoa semoga Allah SWT beri manfaat ya. Kemudian juga beliau meminta kepada Allah agar Allah memberi manfaat kepada ilmu yang telah kita dapat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai dari yang pertama. Soal yang pertama. Ma awalu wajibin au awalu ma yajib al-ibad? Apa perkara yang pertama sekali diwajib atas seorang hamba? Tahu enggak apa yang pertama wajib sekali-kali? Tidur, makan. Hah? Apa yang pertama sekali yang wajib itu apa? Kalau ajaran agama apakah salat, zakat, puasa atau apa? Apa yang perkara yang wajib pertama sekali? Kenapa hal ini beliau bahas? Karena di sana ada metode dalam mempelajari agama ini beda dengan Ahlussunnah Jamaah. Di mana mereka yang pertama wajib bagi mereka, kalau orang-orang yang alul kalam itu, mereka mengatakan yaitu mencari keberadaan Allah. Allah itu ada atau tidak? Jadi makanya di kuliah-kuliah, di bangku-bangku perkuliahan di universitas, kalau belajar itu, kata mereka, kalau belajar itu sekarang kalian hadir seakan-akan kalian belum punya iman, belum punya agama. Mari kita cari Allah, apa dalil keberadaan Allah. Nah itu yang mereka katakan ma'rifatullah. Yang pertama itu mengenal Allah. Ya. Kalau Ahlussunnah enggak, yang pertama wajib itu menyembah Allah. Karena untuk Allah, dalil-dalil keadaan Allah itu sudah jelas. Tentang adanya Allah. Nah, dan kebanyakan-kebanyakan awal wajib itu ini dipermasalahkan oleh orang filsafat di sini. Mereka mencari dalil-dalil tentang bukti adanya Tuhan. Sedangkan di dalam Al-Quran yang ada itu dalil-dalil tentang wajib yang dilakukan pertama adalah ibadah kepada Allah SWT. Karena tentang adanya Allah itu semua makhluk percaya adanya Tuhan. Ada yang menciptakan itu sudah keyakinan yang sudah ada dalam fitrah. Nah ini memang kajiannya tingkatnya agak tinggi gitu. Jadi orang filsafat itu mereka membahas di situ. Dan Ahlul Kalam juga membahas di situ. Jadi kalau mereka mengatakan pertama yang pelajari Tauhid, tapi Tauhid menurut mereka bukan Tauhid menurut kita. Jadi mencari dalil-dalil tentang adanya Allah. Allah ini ada tuh bukan, gitu. Sedangkan orang beriman itu tidak ke situ kajian. Bagaimana menyembah Allah? Karena Allah itu sudah diyakini adanya oleh siapapun makhluk. Orang musyrik yakin enggak ada Allah. Maka malah orang musyrik saya yakin Allah menciptakan mereka. Menciptakan langit, yakin mereka Allah. Bumi, Allah menciptakan, beri rezeki mereka Allah. Maka Allah sebutkan wala insa'an tahu man khalaqahum yaqulun Allah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab siapa? Allah. Wala insa'an tahu man khalaqas samati wal ard yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Nah, ini beda langkah di sini. Nah, ketika mereka beda langkah pertama ini saja, nanti ketika mereka menetapkan Allah itu ada, katanya apa dalil? Allah itu tidak sedikit pun menyerupai makhluk. Nah, itu pertama konteksnya. Nanti kalau tidak menyerupai makhluk, apa efek dari perkataan ini, apa efeknya? Mereka menafikan semua sifat Allah. Kalau Allah mendengar, berarti seperti? Karena mendengar ada sifat? Nah, itu. Jadi antum harus tahu itu renteknya itu. Memang saya bilang ini kajiannya agak level sedikit. Ya. Kenapa ada orang mengingkari sifat-sifat Allah tadi? Karena dari awal prosesnya mencari Allah itu keliru. Dia katakan Allah itu berbeda dengan makhluk sama sekali. Nah, itu katanya. Lalu dari ungkapan itu lahir nanti konsep kalau Allah itu beda sama sekali makhluk, maka Allah tidak punya sifat. Makhluk punya sifat mendengar, Allah enggak boleh mendengar karena kalau mendengar serupa dengan
makhluk. Allah tidak beristiwa, karena kalau beristiwa menjadi serupa dengan makhluk. Ini akhirnya dia mengingkari sifat-sifat yang banyak. Nah, kalau Ahlus Sunnah tidak, Allah itu yakin ada, sudah diimani keadaannya, ya keberadaannya, yakin itu. Tidak ada orang yang mengingkari tentang adanya Allah. Lalu mereka berusaha bagaimana beribadah kepada Allah. Lalu mereka mengenal Allah melalui dalil-dalil Al-Quran, bukan dengan metode filsafat tadi. Dalam Quran apa? Allah menyebutkan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak mirip sesuatu apapun, tapi Allah itu Maha mendengar dan melihat. Allah tidak mirip, tapi dia mendengar dan melihat. Gimana pemahamannya antum tuh? Artinya Allah tidak mirip, artinya pendengaran Allah tidak seperti, nah itu. Maknanya begitu. Bukan berarti Allah tidak punya sifat. Tapi Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Maka di awalnya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak mirip sesuatu pun. Dan tidak ada sesuatu pun yang mirip Allah. Benar. Tapi Allah huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha. Artinya apa? Yang dinafikan di sini tidak ada sifat atau kemiripan? Kemiripan. Artinya apa? Walaupun sama nama sifat, tidak mirip hakikatnya. Jangankan Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja beda kok. Belum tentu tangan si Ammar sama dengan tangan si Ubaid. Namanya sama-sama tangan. Coba aja sekarang. Tangan manusia, tangan sapi, tangan kambing, punya tangan kan? Kera punya tangan kan? Tangan kursi, semuanya tangan enggak? Sama enggak? Tangan, tapi beda enggak bentuknya? Beda. Jangan dibilang tangan kursi seperti tangan manusia. Itu juga telinga, telinga manusia, telinga gajah, telinga kuali. Nama sama, tapi hakikat? Maka ketika sama nama sifat Allah dan sifat makhluk, bukan berarti sama hakikat dan bentuknya. Nah, enak gak belajar kalau belajar Ahlus Sunnah? Gampang banget. Jadi yang dinafikan keserupaan, bukan sifat. Allah tidak punya sifat. Bukan, Allah punya sifat, tapi sifat tidak seperti sifat makhluk. Walaupun sama, sama apa? Nama penyebutannya. Kenapa Allah memakai nama penyebutan sama dengan sifat makhluk? Karena kalau dinamakan dengan nama yang lain, makhluk gak paham itu. Bagaimana sifat Allah jadinya, kan? Nah, itu contohnya. Walaupun sama nama, jangankan sifat Allah dengan makhluk. Sifat makhluk saja gak mungkin sama. Walaupun sama nama. Sayap. Sayap nyamuk. Sayap itik. Sayap kapal terbang. Nah, namanya sayap semua. Sayap ayam. Sayap semua. Beda, sama enggak sayap nyamuk dan sayap kapal terbang? Mama lebih keras suara sayap nyamuk daripada suara sayap kapal terbang. Sayap nyamuk buktinya antum berisik kalau dia tidur. Tapi sayap kapal terbang enggak goyang-goyang. Coba kalau sayap kapal terbang tuh goyang-goyang, antum pasti teriak-teriak di atas kapal terbang kan? Semua sayap semua. Tapi sama nama bukan berarti sama hakikat. Jangankan sifat antara makhluk dengan makhluk lain. Sifat makhluk itu sendiri saja, dia sendiri punya sifatnya, namanya sama. Ketika makhluk berumur 5 tahun, tangannya waktu umur 5 tahun, sama gak dengan tangannya waktu umur 50 tahun? Hah, sama gak? Gak sama. Penglihatannya juga gak sama. Itu makhluk sendiri, tangan si A itu sendiri. Dalam usia yang berbeda aja enggak sah, sama pemiliknya satu. Loh kok bisa-bisa tergambar sama sifat Allah dengan makhluk? Sifat makhluk sama makhluk aja enggak mungkin sama, walaupun sama nama. Ya kan gitu. Kita ini, si A punya tangan, si B punya tangan, belum tentu sama itu. Mungkin si A panjang tangan gitu. Maksudnya lebih panjang tangannya, atau jarinya lebih panjang-panjang, atau lebih gemuk. Kan sama, namanya sama, tapi hakikat berbeda. Paham ya? Itu akibat dari apa tadi? Salah dalam konsep mengenal Allah. Baik. Awal majmu'ala ma'alibat ma'rifatul amr. Jadi
awal wajib atas hamba itu ma'rifatul amr, mengenal perintah Allah yang diciptakan dia untuknya. Itu apa? Ibadah. Kalau orang al-kalam enggak, awal wajib bagi mereka ma'rifatullah, mengenal Allah dulu katanya. Bagaimana cara mengenal Allah? Maka mereka pakailah konsep-konsep ahli filsafat. Di situ tadi mereka salah dalam memahami tauhid. Nah. Wa akhadha alaihim mitsaq wa arsala bi rusulahum. Jadi yang wajib pertama itu apa? Yaitu tujuan diciptakannya makhluk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi aku tidak jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi yang pertama wajib bagi seorang hamba itu ibadah kepada Allah. Karena Allah itu sudah ada, sudah imani adanya. Ngapain kamu mau mencari-cari? Loh, banyak sekali dalil tentang keberadaan Allah, enggak perlu mikir panjang-panjang kok. Bahkan orang musyriknya kita katakan mereka yakin Allah itu ada. Nah, yang dimana itulah tugas para rasul yang diutus Allah SWT dan juga Allah menurunkan kitabnya untuk itu. Tugas rasul diutus Allah oleh Allah SWT untuk apa? Untuk apa? Untuk memperkenalkan Tuhan atau mengajak manusia menyembah Tuhan. Nah, mana dalilnya? Kata Allah SWT, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat itu. Tujuannya apa misinya? Ani'budullah, agar mereka mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Apakah bunyinya ayya'lamullah, ayya'rifullah? Bukan, untuk mengenal Allah, bukan. Ya'budullah. Juga ayat lain Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'buduni. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali yang kami wahyu kepada. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah, fa'buduni. Artinya apa? Ibadah. Jadi awal wajib seorang hamba itu apa? Beribadah kepada Allah. Itulah tujuannya Al-Quran apa? Mengajak manusia, menjelaskan agar manusia itu apa? Menyembah Allah. Makanya awal ayat bunyinya apa? Perintah dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Waladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mau kalian menjadi orang bertakwa. Bukan disebut, ya ayuhan nas, i'rifu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, kenallah Tuhan yang telah menciptakan kalian, atau disuruh beribadah? Sembahlah. Bukan kenal. Nah, itu langkahnya beda. Jadi, nah, waqa'at al-waqi'ah. Jadi terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dari sejarah para anbiya, ada perperangan, ada berbagai azab diturunkan Allah. Ya, bagi orang tidak mau menerima tauhid, tidak mau beribadah kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, ya. Dan juga pembelaan-pembelaan Allah terhadap para wali-wali Allah, para anbiya Allah, itu dalam waqa'at al-waqi'ah wa fi sya'niha tunsabul mawazin. Wata tayyir suhuf, ini nanti di akhirat diambil hisab dengan hal itu, ya. Wa fi takunu asyqa wa sa'adah, dan itulah perkara yang menentukan seorang itu akan menjadi orang bahagia di akhirat atau menjadi orang yang dalam azab. Wala hasbi taqsimul anwar, yang sesuai dengan itu pula akan dapat pembagian cahaya di akhir kelak. Walam man lam yajallahu lahu nuran famalahu min nurin, orang yang tidak dijadikan Allah mendapat cahaya maka dia tidak akan mendapat hidayah. Nah, itu yang pertama. Mengenal apa yang wajib pertama kali atas seorang ham? Apa? Ibadatullah. Jawabnya apa? Ibadatullah. Bukan ma'rifatullah. Orang sufi apa awal? Apa awal pelajaran apa mereka? Ma'rifatullah. Kalau orang sufi sama. Sufi itu pada hakikatnya filsafat. Ajaran filsafat itu. Ya, maka mereka awal pelajaran mereka nanti itu ma'rifatullah itu dia mencari namanya diri mereka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang mengenal dirinya sungguh dia telah kenal Rabb-nya katanya. Maka dikenal diri dari apa kamu diciptakan. Jadi mengenal diri itu bukan melihat tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri. Seperti kita umpamanya kita tadabbur bagaimana besarnya pencipta Allah terhadap lisan yang mana hanya sepenggal daging ini bisa membedakan berbagai rasa, ya kan? Bukan di situ, tapi mereka memproses.
Jadi kita ini ciptakan dari, karena saya pernah pengalaman mendengar pelajaran sufi dalam bagaimana mengenal Allah itu, kata mereka kita diciptakan dari 4 unsur, angin, api, apalagi air, udara. Udara hakikat marifat itu kesana perginya nanti, ya. Jadi nanti ada ain kerajia, ain tofia, itu mereka kaji semua, itu bahasa-bahasa filsafat semua, itu mengerti. Ana juga sudah lupa, sudah lama. Ya. Nanti dari situ mereka terus-terus. Ya. Nah, di situ mereka nanti akan mengenal penyimpangannya di mana. Akhirnya mereka menyatakan nanti Allah menyatu dengan makhluk. Itulah akidah hulul. Atau itihad. Jadi hululiyah, itihadiyah. Ada wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu, mereka mengatakan wujud ini satu. Wujud ini satu. Semuanya Allah, kata mereka. Ya. Orang menyembah patung itu sama menyembah Allah. Itulah awal, ini sebetulnya dasar pemikiran liberalisme. Pluralisme, menyatakan agama itu sama. Hanya objek saja yang beda, hakikat sama, kata mereka. Itu akidah wahdatul wujud. Nah, ini memang saya bilang tadi, ini pembahasannya agak level sedikit. Itu akidah wahdatul wujud di situ. Itu wahdatul adyan, menyamakan semua agama. Nah, bagi dia orang menyembah patung, itu wujudnya jelmaan berbeda saja. Hakikatnya Allah, kata dia. Itu wahdatul wujud. Kalau itihadiyah itu, yaitu makhluk menyatu dengan Allah. Kalau hulul, Allah bertempat pada makhluk. Itu awal dari langkah makrifatullahnya yang keliru tadi. Juga Ahlul Kalam tadi sudah kita contohkan. Nah, jadi yang awal wajib bagi kita itu adalah apa? Ibadatullah. Baik, yang kedua, pertanyaan. Ma huwa dzakal amru ladzi khalaqallahu li ajli khalaqallahu khalqa li ajlihi. Nah. Apakah perintah, ya, apakah perintah itu yang karenanya Allah menciptakan makhluk, tujuan diciptakan makhluk? Apa perintah itu? Nah. Apa itu perkara yang Allah ciptakan makhluk untuknya? Itu tujuan diciptakan makhluk untuknya. Nah. Apa itu perkaranya? Itu perkara apa? Menyembah Allah. Ini dalilnya, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di sini terdapat urgensi tauhid. Bahwa tauhid itu adalah misi dakwah anbiya, tujuan diturunnya Alkitab, kitab-kitab suci, ya. Tujuan diciptakannya jin dan manusia, tujuan diadakannya surga dan neraka. Nah, di sini disebutkan wa ma khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin, kata Allah. Ini dalil yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Ini maaf nih, iPad saya ada bermasalah, jadi kitabnya hilang. Ini akhirnya saya pakai iPhone aja. Agak kecil. Rupanya saya juga lupa masang kacamata tadi. Taib. Kata Allah, aku tidak jadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam keadaan bermain-main, kata Allah. Ya. Khalaqnahuma illa bil haq. Sungguhnya kami menciptakan keduanya, kata Allah, tidak ada kecuali untuk kebenaran. Walakin aktsarum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah ciptakan langit dan bumi fasilitas untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita diberi rezeki, kita nggak dibebankan lagi Allah mencari-cari rezeki, karena Allah sudah jamin rezeki. Ya. Maka wa qala ta'ala, demikian firman Allah, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Ya, Allah katakan kami tidak menjadikan langit dan bumi itu dengan tujuan yang batil. Ya, dzalikal ladzina kafar, dzalika dzannul ladzina kafar, itu persangkaan orang yang kafir demikian itu. Bahwa penciptaan langit dan bumi semua ini adalah untuk fasilitas menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu, agar Allah saja yang disembah.
Semua yang Allah jadikan di alam ini untuk fasilitas itu, memfasilitasi manusia dan jin untuk beribadah hanya kepada, bukan untuk bersenang-senang. Ya. Nah. Wa qala ta'ala wa khalaqa Allahu samawati wal ardha bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat. Dan Allah lah telah menciptakan langit bumi dengan kebenaran agar dibalai setiap jiwa itu dengan apa yang telah diusahakannya. Wa hum la yuzlamun. Mereka sama sekali tidak akan pernah dizalimi atas perbuatan mereka. Maksudnya apa? Balasan bagi orang-orang yang menggunakan fasilitas yang diciptakan Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Soal yang ke-3. Ma ma'nal 'abd? Apa pengertian maksud daripada seorang hamba, abdu? Al-abdu idza urida bihi al-ma'bad al-mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhkhar fa huwa bihadzal ma'na syamil li jami'i makhluqat. Seorang hamba bila ini maksud itu adalah yang diatur, ya, yang dikendalikan, maka makna ini umum untuk semua makhluk. Min al-awali al-uliyya wa sufliyya, dari semua alam, baik yang uliyya itu adalah alam jagat raya atau alam yang sufliyah, yang di bawah maksudnya. Semua makhluk yang di langit, semua makhluk yang ada di lengkap semua. Itu abd. Pengertian hamba. Kemudian, min akhin wa gari, baik yang berakal atau bukan. Itu samanya, pokoknya semua makhluk disebut hamba. Nah, baik yang kering maupun yang basah. Itu di wa mutaharik wa sakin, baik yang bergerak atau yang diam. Baik yang jelas ataupun yang tersembunyi. Baik yang mukmin maupun kafir. Orang kafir hamba Allah enggak? Dalam pengertian umum, hamba Allah enggak? Iya. Jadi artinya hamba itu definisi sama dengan makhluk. Baik yang berakal atau tidak, baik yang kafir atau mukmin atau tidak, pokoknya semua, ya, semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Nah, baik yang birrin wa fajir, baik orangnya baik, soleh, atau orangnya kufur dan lainnya, nakal. Akullu makhlukun lillahi azza wa jalla. Semuanya makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbubun lahu adalah yaitu di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musakhkhar bi taskhirihi, berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudabbarun bi tadbirihi, ya, diatur dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli minhuma rasmun yaqifu alaihi, masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan. Wa hada yantai ilahi, batas yang harus dia berhenti di situ. Kullu yajri li ajal musamma la yatajawazu mithqala dzarratin, masing-masing itu di apa namanya akan ber, apa akan ada sesuai dengan batas umur yang Allah berikan. Dzalika, ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, dzalika taqdiru azizil alim, itulah ketentuan Rabb yang Maha Aziz lagi Alim. Ketentuan Allah itu aziz dan alim. Maksudnya apa? Di sini mencapai dua hal. Aziz, semua ketentuan Allah itu enggak ada yang berhak bisa menentang. Ada yang enggak bisa menentang? Aziz itu maksudnya kan perkasa. Perkasa itu adalah keputusannya mutlak berlaku. Yaitu irada kauniyah. Enggak akan ada satupun meleset dari apa yang sudah Allah takdirkan. Enggak ada bisa menggeser apa yang telah Allah putuskan. Itu aziz. Keputusan mutlak. Maka oleh sebut ditutup dengan itu. Kemudian alim. Nah, Allah memutuskan segala itu berdasarkan ilmunya yang maha sempurna. Ini ditakdirkan kafir menjalani neraka karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia mati. Alim. Allah maha tahu. Mana yang baik dan buruk untuk semua Allah tahu. Jadi aziz berhubungan dengan takdir Allah itu. Semua keputusan Allah itu. Tapi keputusan Allah berdasarkan ilmunya yang sempurna. Tapi kalau seorang manusia, dia punya sifat izzah, pokoknya dia penguasa, memutuskan. Dia enggak tahu itu apa akibat dari keputusan-keputusan yang dia buat. Ya kan? Bahkan kadang-kadang keputusannya bukan aziz, bisa ditentang oleh orang lain. Tapi keputusan Allah, siapa yang bisa menolak? Kalau ini sudah ditakdirkan Allah sakit, siapa yang bisa menolak? Enggak bisa. Enggak ada. Aziz, keputusan mutlak. Alim, semua keputusan itu berdasarkan ilmu yang sempurna, membawa hikmah yang luar biasa.
Jangan kita mengatakan, untuk apa Allah ciptakan iblis? Kan ganggu orang aja, ngajak orang ke surga, ke neraka. Hah? Tapi Allah ciptakan iblis punya hikmah yang banyak. Adanya orang berjihad yang melawan para pasukan iblis. Ya, ada orang yang membuat onar dan adanya kekuatan-kekuatan berefek kepada kehidupan semuanya. Demikian kehidupan yang Allah atur. Ada yang miskin, ada yang kaya. Coba kalau kaya aja semua, siapa yang mau jadi tukang sapu? Gak berjalan kehidupan kita ini. Ya kan? Semua kaya semua. Kalau kaya semua, artinya dia miskin semua ntar. Ya kan? Kan gak ada yang mau jadi tukang sapu, gak ada tukang masak, gimana? Ya sekaya-kaya apa dia terpaksa masak sendiri jadinya. Ya, jualan sendiri, semua udah pada kaya. Nah, maka Allah menciptakan semua itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa. Itulah alim. Sifat Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Maka ketika kita melihat takdir-takdir Allah itu, yang kita pandang hikmahnya. Ketika kita mendapat takdir yang menurut prediksi kita, menurut pandang seorang hamba, itu merugikan dia, mendapat dia keburukan. Tapi ketika untuk melatih diri kesabarannya, meningkatkan tawakal kepada Allah, dia lihat ada hikmah di balik ini pasti. Ya, kadang-kadang bisa diketahui, kadang-kadang tidak bisa di. Tapi dia yakin bahwa semua keputusan Allah itu ada hikmahnya. Nah, baik. Wa tadbirul adil hakim, semua pengaturan Allah itu punya sesuai dengan keadilan dan hikmahnya yang luar biasa, yang maha hakim. Wa in uridu bil abid al muhib al mutazal khas lidzalika bil mu'min. Jika pengertian hamba itu ada pengertian khas, maka ini maksud adalah hamba Allah yang beri. Jadi al abdu itu dua pengertian, hamba itu dua pengertian, ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Jadi kalau Abdurrahman itu artinya pujian. Jadi ada ubudiyah kauniyah, ada ubudiyah syar'iyah. Ubudiyah kauniyah pokoknya Allah sudah takdirkan kalau air itu mengalirnya ke tempat yang rendah. Kalau api itu membakar, itu adalah apa? Kauniyah. Ketentuan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang, nah ini memang saya kerahkan tadi penjelasannya agak berkelas gitu ya. Orang sufi begini. Orang sufi yang katanya sampai pada tingkat hakikat itu, dia itu mengikuti keinginan Allah. Itulah penghambaan yang sempurna katanya. Ketika dia berbuat zina, itu kan sudah takdir Allah. Berarti saya patuh kepada takdir Allah. Itu pemahaman orang liberal. Antum melihat itu pemahaman orang liberal semuanya itu ketika dia membela umpamanya orang-orang yang LGBT itu kan? Itu kan gitu. Siapa tidak mau menolak takdir Allah katanya? Karena itu sudah keputusan Allah. Saya sudah takdirkan kafir, berarti Allah itu memilih. Jadi orang kafir saya patuh kepada takdir Allah. Nah gimana menjelaskan? Maka saya sini menyembah Allah dalam bidang ini. Gimana jawabannya itu? Ini kalau enggak belajar memang apa namanya? Kita itu sangat mudah gitu. Digelincirkan oleh mereka. Jawabnya apa? Bahwa yang perlu dijalankan oleh seorang hamba bukan menyerah kepada takdir kauni. Ya, maksudnya apa? Karena takdir kauni itu rahasia Allah. Di mana kamu tahu bahwa Allah menjadikan kamu seorang kafir, menjadikan begini mana? Kan itu rahasia Allah, takdir kauni. Tapi yang wajib kita lakukan adalah, yang harus kita laksanakan adalah takdir syar'i, irada syar'iyah. Kehendak Allah secara syar'i. Allah nyuruh kita sholat, sholat. Kenapa? Karena kita punya ilmu, itu perintah Allah yang jelas. Tapi kalau ada orang tidak sholat, saya ditakdirkan Allah tidak sholat. Kita tanya, di mana kamu tahu takdir itu? Kalau Allah takdir kamu tidak sholat. Kenapa kamu tidak pilih takdir menjadi orang sholat? Maka oleh sebab itu, kita memilih takdir yang baik. Berusaha mengikuti perintah syar'i, bukan menyerah kepada takdir kau ini. Sebagaimana urusan dunia, kalau ingin lapar, kalau kita lapar, makan.
Kenapa tidak menyerah saja dengan takdir kami? Sudah, nanti kalau kenyang-kenyang sendiri, enggak usah disuap nasi di piring. Mau enggak? Enggak bisa. Nah, ini kalau enggak belajar, kalau seandainya datang orang memberikan paham seperti tadi kepada antum, kau antum. Enggak bisa jawab. Dia katakan, kita ini kan harus tunduk apa keputusan Allah pada perintah Allah. Ketika Allah mentakdirkan kita orang tidak sholat, kita mesti taat. Gimana kata antum? Ya, maka di sini letaknya pentingnya belajar itu. Nah, tadi memang pembahasan di sini memang sebenarnya saya jelaskan tadi agak perlu apa? Perhatian yang serius. Nah, oleh sebab itu, maka ubudiyah itu ada dua bentuknya. Ubudiyah yang umum ada ubudiyah khassah. Yang mulia yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah ubudiyah khassah. Ubudiyah yang mulia. Bagaimana ubudiyah khassah itu? Orang yang beriman, orang yang taat. Tapi kalau saya ini juga makhluk Allah, iya makhluk Allah. Pamannya gini, kenapa kamu mencela orang kafir? Mereka itu juga hamba Allah, gitu ya. Kenapa kita harus perangi orang-orang kafir, pamannya? Itu kan juga hamba Allah, Allah juga menciptakan mereka. Allah menciptakan kamu merangi, gimana kamu? Kan bisa-bisa aja orang ngomong begitu. Nah, kita itu mengikuti perintah Allah dalam urusan syar'inya. Irada syariah Allah SWT itu yang wajib kita. Kenapa? Karena ilmunya jelas dalam Al-Quran. Adapun kauniyah itu rahasia Allah. Kan kita tidak tahu itu semua. Ya. Nah, apakah kita wajib beriman dengan hal itu? Nah, kemudian itulah hamba-hamba Allah yang mulia ibadah khosiyah. Dan mereka itulah awliya Allah muttaqun. Itulah orang wali-wali Allah yang bertakwa. Itu ibu ubudiyah apa? Ubudiyah khosiyah. Wa ma hiya ibadah. Nah, kalau sekarang tadi sudah ngerti kita apa itu hamba, apa dan apalagi ibadah. Apa yang maksudnya ibadah? Apa pengertian ibadah? Ya. Ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu yardahu min al-aqwal wa a'mal adh-dhahir wal batinah. Nah, ibadah itu adalah segala sesuatu, ya, nama untuk segala hal baik yang merupakan perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, ya, dan itu dicintai dan diridai Allah, ya. Jadi bisa kita katakan ibadah itu adalah segala hal yang dicintai oleh Allah SWT dan diridainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu adalah ibadah. Apa ibadah tadi? Yaitu segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai Allah. Baik berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, sekarang kita rinci dulu. Segala yang dicintai Allah, yang diridai Allah. Di mana kita tahu bahwa sesuatu itu dicintai dan diridai Allah? Di mana kita tahu? Gimana supaya kita tahu hal itu dicintai dari Allah, gimana? Hah? Ya, itu melalui apa? Al-Quran. Melalui Rasul. Belajar apa yang dibawa oleh para Rasul. Mendalami apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Mendataburi. Di sini setelah tidak langsung kita harus belajar apa itu ibadah yang dibebankan Allah kepada kita. Kan Allah nyuruh kita tadi, nyebutkan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lalu dibuat-buatnya secara sendiri beribadah, mau enggak? Hah? Buat-buat sendiri gitu cara beribadah. Yang penting saya beribadah. Bisa enggak? Enggak. Harus mengikuti aturan yang di... Contohnya, mantu fakir miskin kan ibadah. Walaupun dari uang judi. Hah? Gimana? Bukan semau-maunya. Ada aturannya. Nah, untuk mengetahui apa yang dicintai Allah dan diridai Allah itu perlu apa? Belajar itu. Minal akwal. Nah, akwal perkataan. Perkataan itu dua jenis. Perkataan lisan dan perkataan hati. Karena di sini kan disebutkan tadi hati. Tapi akwal. Oleh sebab ulama kita kadang-kadang mendefinisikan iman itu definisinya qaul wa amalun. Di qaul itu mengandung dua hal.
Yang disebut qaulul zahir lisan, qaulul batin. Tadi kan disebutkan batina wa zahira batina. Itu adalah perkataan hati berkata enggak? Ya sering orang ngatakan kata hati saya. Berkata hati itu. Itu berkata. Amal ada berapa jenis? 3. A'malul lisan, wa amal qal, wa amal jawari. Nah, amal hati, ada enggak amalan hati? Contohnya apa? Ikhlas, khauf, rasa takut, raja, berharap, ya kan, al-mahabbah, cinta, ar-rahbah, war-ragbah, itu amal hati. Kalau amal hati yang negatifnya benci, rasa dengki, semua banyak sekali. Amal hati, khusyuk, amalan hati, ya kan? Itu harus ada. Nah, jadi ada amalan hati. Kalau amalan hati-hati yang dicintai Allah, itu adalah ibadah. Ucapan pancal lisan, amal-amal lisan cinta Allah adalah ibadah. Amalan hati, perkataan yang dicintai Allah adalah ibadah. Kemudian juga perbuatan-perbuatan badan zahir ini, anggota badan yang zahir. Ya. Dan itu dicintai Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi oleh ibadah itu adalah segala hal yang diperintahkan Allah dilakukan, melakukan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan ya segala yang dilarang Allah, itulah ibadah. Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah saja. Baik, apa contoh ibadah? Doa. Kita disuruh Allah enggak berdoa kepada Allah? Apa bunyinya? Qud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh tawadhu dan khufya, dengan keadaan ini betul-betul khusyuk ya dan menyendiri. Nah. Perintah enggak? Kita lakukan ibadah enggak? Kalau kita berikan kepada selain Allah, apa jadinya? Apa jadinya? Syirik. Karena tidak boleh beribadah kecuali, maka kita katakan iya karena abud, iya karena setain. Kepada Mu saja kami beribadah ya Allah, dan kepada Mu saja kami meminum mohon pertolongan. Jadi untuk mendeteksi syirik itu gampang. Kalau itu ibadah, bila ditujukan kepada selain Allah, menjadi apa? Bernazar ibadah enggak? Kalau bernazar bukan kepada Allah. Menyembelih ibadah enggak? Kalau berkorban bukan kepada Allah. Tuh. Maka bila diberikan satu jenis saja dari ibadah kepada Allah, menjadi Nah, oleh sebab itu pelajaran kayaknya kadang-kadang rendah, tetapi juga butuh apa namanya penjelasan yang lebih mendalam. Nah, itu ibadah. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yadudduhu, dan meninggalkan segala hal yang menafikan ibadah. Seperti syirik, munafik, ya, kufur. Mata yakunu amal ibadah. Nah, kalau begitu lagi. Ini sudah ibadah kita sebutkan, semua yang dicintai Allah dan diridai Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kapan sesuatu tadi akan dinilai ibadah? Kita lakukan ini, sholat diperintahkan, iya. Tapi kapan itu sholat bisa jadi ibadah? Kalau memenuhi persyaratan. Kalau ada orang sholat tanpa berwudu, diterima enggak sholatnya? Enggak. Demikian pula ibadah. Ibadah tanpa tauhid. Nah, ibadah bila menyalahi aturan sunnah, tidak. Nah, itu saja, gampang-gampang saja dia. Ya, kalau ibadah tidak berdasarkan tauhid, enggak akan diterima Allah SWT. Semua amalan yang berdasarkan tidak berdasarkan tauhid, tidak ada ikhlas, bukan tujukan kepada Allah, amalnya apa? Batal, hapus, enggak diterima Allah.
Nah, kalau sebutkan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, batal semua amal mereka. Walin asyrakta la batal amal. Jika aku berbuat syirik, batal semua amalmu. Enggak ada. Enggak ada arti amal itu. Lalu amal yang tidak berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW juga tidak diterima. Kenapa? Karena kamu tahunya itu sebagai proses ibadah dari mana? Buat-buat cara sendiri. Ya kan? Pemanya orang memakai sistem yoga untuk beribadah kepada Allah. Enggak benar. Ini cara gaya gitu. Mana dalilnya? Maka Allah katakan, Amlahum syuraka usyara'ulau min din malam ya'zabillah. Apakah mereka itu punya tanding-tandingan yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak pernah izinkan, tidak pernah dapat rekomendasi, tidak dapat wahyu. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan hadis Aisyah yang berkata Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min qurat, barang siapa menambah-nambah, tidak ada contoh, tidak ada perintah, ya, dalam agama ini ditolak. Man amila amalan laysa amruna, orang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami kata Rasulullah SAW, ditolak. Berarti itu. Syarat diterima amal itu apa? Apa? Tauhid, ikhlas, mutaba'atur rasul. Mengikuti petunjuk Rasul dan melakukan amal itu. Inilah makna dari apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku hanya beribadah kepada Allah, aku hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad dalam beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu kalimat ini mutlak kalau orang mau masuk Islam dulu. Kenapa? Karena nilai-nilai kalimat dua, kalimat syahadat ini harus tercakup dalam segala ibadah kita. Harus dipertanyakan itu. Bagaimana supaya ibadah kita ikhlas, bagaimana supaya ibadah kita pas dengan sunnah. Nah ini dijelaskan oleh Syekh. Kapan amalan itu bisa menjadi ibadah? Idza akmala fi syai'ani, yaitu apabila tersimpul dalam dua hal, kamalu hubbi ma kamalu dzul. Ini dalam beribadah kepada Allah. Adanya kesempurnaan cinta dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini. Orang mengikuti keinginan anaknya. Kenapa? Sayang. Betul kan? Tapi ada enggak rasa hina, rasa zul? Tidak ada. Si orang pembantu patuh kepada tuannya. Kenapa? Karena zul, takut. Tapi enggak cinta kan? Bila dua sifat ini terkumpul untuk melakukan sebuah perbuatan, bisa menjadi apa? Ibadah. Bila kita mengikuti perintah makhluk karena cinta dan rasa takut, menjadi apa? Ibadah. Kalau orang nyeker ke kuburan rasa cinta kepada wali dan ada rasa takut kepada wali tadi, kalau tidak apa namanya, buka sendal atau macam ditimpa macam ya, itu apa? Merupakan ibadah. Ibadah itu tercakup dua. Cinta yang dinilai rasa takut. Jadi kalau orang taat, kalau orang patuh kepada suami istri, belum tentu dia itu disebut syirik, belum tentu dikatakan itu sebagai ibadah karena dia yang ada rasa cinta. Tapi tidak rasahi, seorang pembantu selalu taat kepada tuannya, kepada bosnya, ya kan? Itu yang ada rasa zul, tapi tidak ada rasa hub. Oleh sebab itu, ahlussunnah dalam ibadah itu harus tiga hal. Mahabba, wal khauf, wal roja. Ada rasa takut, bercampur rasa takut kepada Allah, atas azabnya, takut atas azabnya kita beribadah kepada Allah. Kita rasa cinta atas segala kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah beri kepada kita. Maka kita cinta kepada Allah. Orang ngasih duit 1.000 aja cintanya luar lumayan gitu ya. Ini mata dikasih, pendengar dikasih, rezeki dikasih, semuanya. Ya kan? Kok kamu gak cinta sama Allah? Maka waktu kita belajar basmalah kemarin, salah satu nilai yang dilahirkan ketika kita mengucapkan basmalah teringat Allah Maha Pengasih itu apa yang ada dalam diri kita? Cinta sama Allah. Kenapa cinta sama Allah? Karena Allah lah yang memberi segala fasilitas hidup kita ini.
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa yang beri? Allah. Kok gak cinta sama Allah? Nah, rasa cinta itu diungkapkan dalam bentuk apa? Ibadah. Itu dia. Lalu kita takut sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu aziz, punya azab dan dia memutuskan, gak bisa ditolak. Kita takut pada Allah SWT. Tidak mau durhaka pada Allah SWT. Lalu bagaimana mengungkapkan rasa takut kita itu? Dengan mengikuti perintah Allah. Lalu kita apalagi yang memotivasi kita? Di samping itu kita rasa takut, rasa cinta, kita juga berharap pada Allah agar selalu diberi nikmat dan dikelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berharap ibadah-ibadah kita diberi pahala dan diterima Allah. Itu yang tiga tadi. Inilah motivasi seorang muslim hendaknya beribadah kepada Allah. Nah, taib. Oleh sebab itu, orang yang punya cinta lebih kepada berhala atau selain Allah dikatakan musyrik. Oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Walladzina amanu asyhadu billa." Alam taralladzina ayat awal ayatnya apa bunyinya ini? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbil walladzina amanu asyhadu hubbalillah. Di antara manusia ada yang mengambil tanding-tandingan. Ya minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, mengambil tanding-tandingan selain Allah, ya. Yuhibbunahum kahubbilillah. Mereka mencintai itu seperti mencintai Allah. Sesembahannya itu cinta kepada Allah. Maka mereka membelanya dengan berani dibunuh, berani membunuh. Seperti orang-orang musyrikin. Karena cintanya kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Nah, adapun orang beriman, cinta mereka lebih besar kepada siapa? Kepada Allah. Dan juga Allah firman dalam ayatnya, innalladzina hum min khasyati rabbi musfiqun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang betul-betul khasyah, betul-betul takut kepada Rabb mereka. Apa beda khasyah dan khauf? Ada dua, khauf juga takut diterima, khasyah juga takut. Kalau khauf adalah itu tidak dalam proses sedang beribadah. Kita di jalan dan merasa takut untuk lebih banyak menarang kepada maksiat. Tapi khasyah, rasa takut yang timbul saat taat kepada Allah. Itu khasyah. Dan itu bisa lahir karena ilmu. Oleh sebab itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya mampu meningkat khasyah yang benar itu kepada Allah hanyalah orang-orang berilmu. Jadi khasyah itu lahir dari ilmu. Tapi kalau takut, orang tidak berilmu pun takut pada Allah SWT. Tapi kalau takut ini berdasarkan ilmu, ya, mengetahui dalil-dalil segala macam, itu dikatakan khasyah. Apalagi kalau dia dalam membuat ketaatan. Ya. Ketika dia membaca ayat-ayat azab, ya, ketika membaca begitu kerasnya azab Allah kepada orang kafirin segala macam, itu langsung dia merinding dan seluruh, itulah yang namanya khasyah. Tapi kalau takut, contohnya begini aja. Saat dia mau curi, waduh, saya takut diazab Allah nanti. Saat dia meninggalkan sholat, aduh, saya nggak mau meninggalkan sholat, takut pada Allah. Ya, perbedaannya memang agak sulit itu antara khasyah dengan khauf itu. Tapi dalam kondisi seperti itu, ya, kalau dalam saat beribadah datang rasa takut kepada Allah itu adalah khasyah. Ini spesialnya kondisi ini. Lebih tinggi derajatnya daripada khauf. Kalau khauf itu semua orang bisa. Ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya, satu, semuanya diterimakan takut. Ini satu menunjukkan tentang kekayaan pembedaharaan bahasa Arab. Ya, membeda-bedakan. Kedua-duanya amal qalb, amal hati. Baik. Wa qad jama'a Allah baina dzalika fi qawlihi. Nah, dan Allah mengumpulkan dua sifat ini dalam beribadah itu, innahum kanu sari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa raghaba wa kanu lana khashi'in.
Sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah itu kanu syari'u fil khairat. Mereka orang sangat cepat melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka itu berdoa dalam beribadah kepada Allah penuh rasa cemas dan rasa harap. Raghaban wa rahaba. Rasa harap, raghaban. Wa rahaba, rasa cemas. Rasa takut. Inilah rasa yang bercampur dua ini. Itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Nah, itu sifat orang mukmin dalam beribadah kepada Allah. Tadi yang kita katakan, dia dalam beribadah kepada Allah ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa harap, ada rasa cinta. Tiga rasa ini bisa dikumpul hanya ketika beribadah kepada Allah. Dia orang beriman. Tapi tiga rasa ini tidak bisa dikumpulkan untuk manusia ini. Ada rasa takut, ada rasa cinta. Ya. Kalau terkumpul, dia akan bernilai seperti ibadah. Bisa dikatakan itu perbuatan syirik. Nah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu orang-orang senang berkhusyuk dalam beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat di sini kanu syari'unal khairat, orang segera melakukan kebaikan. Ketika mendengar keutamaan bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat malam, keutamaan membaca zikir pagi dan sore, dia segera mengamalkan. Tidak menunda-nunda. Dan ini sebetulnya adalah motivasi. Ya, bahwa kita hendaknya jangan suka menunda-nunda untuk bertobat. Tobat kebaikan enggak? Khairat ini kebaikan kok umum. Semua kebaikan dia tidak pernah tunda. Oleh sebab itu, dalam amal akhirat, kita tidak perlu banyak pikir. Kan ada pula kita dalam, jangan kamu tergesa-gesa. Itu beda dengan bersegera. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fastabiqul, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Itu apa tujuannya? Untuk motivasi. Dalam ayat lain Allah sebutkan fa idza faraghta fansab. Bila engkau selesai sebuah pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lah. Jadi enggak ada umat Islam itu yang malas. Yang berlalu enggak ada. Dia cepat melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu kelemahan kita kadang-kadang sudah mendengar banyak motivasi dari Al-Quran dan Sunnah, tapi barangkali kita tidak segera melakukannya. Saya ingat satu kejadian, ini contoh saja, ada banyak kejadian-kejadian contoh seperti ini banyak sekali, di mana ketika orang menunda-nunda sebuah amal baik, dia kehilangan kesempatan. Hidup, di dalam hidup ini yang paling penting itu apa? Peluang. Ketika kita kehilangan peluang, udah. Maka saat kita sehat, saat kita waktu luang, jangan pernah apa? Terlena. Manfaatkan itu untuk berbuat kebaikan. Karena kita tidak tahu, mungkin besok kita sakit, mungkin besok kita sibuk, mungkin besok kita sudah dan seterusnya. Maka Rasulullah kita sebutkan, "Iqtana khamsan, iqtana khamsan qabla khamsin." Gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Apa yang lima itu? Syababaka qabla harm, masa muda sebelum tua. Masa muda rajin menuntut ilmu. Rajin beribadah. Udah tua nanti, jangankan untuk qiyamul lail, wudu di siang untuk salat zuhur aja kedinginan gini-gini. Ya kan? Faragha qabla syughlik. Waktu luang sebelum sibuk. Sihatu qabla marid. Sehat sebelum sakit. Ghina qabla faqrik. Kaya sebelum miskin. Jangan mikir dulu, ini uang udah simpan segitu. Wah, aduh, masih belum cukup membangun rumah, anak-anak belum kuliah. Nunggu-nunggu dulu berinfak. Dan seterusnya. Hayatu qabla mauti. Hidupmu sebelum mati. Satu kisah. Seorang ikhwan meninggal. Kemudian ikhwan ini, ikhwan yang lain bercerita, "Ustaz, saya itu hari Ahad kemarin mau datang bawa ke pengajian, mau bawa baju buat ikhwan kita ini. Tapi kelupaan, Ustaz." Subhanallah. Dapat pahala enggak? Dia dapat pahala dia.
Subhanallah. Karena apa? Nah, itu kesempatan. Rupa hari Ahad ini udah meninggal nih. Minggu ini udah, belum jadi sampai Ahad depan udah meninggal itu ikhwan yang mau dikasih hadiah oleh dia. Padahal dia sudah merencana ngasih. Kami ke bawah. Hilang peluang pahala. Dan betapa banyaknya kita seperti itu. Ya, kesempatan-kesempatan suruh kita hilangkan. Kadang-kadang ya, kita karena banyaknya pengajian, wah udah hari ini malas, besok lah, besok juga ada pengajian sini. Sering kita nunda begitu. Belum tahu. Ya, apakah besok juga masih ada pengajian, besok apa ustaz itu masih sehat atau ustaznya sudah sakit, teman-teman enggak tahu. Kalaupun kita tidak punya halang, belum tentu dari lain. Dan betapa banyak pekerjaan kita itu yang kita tunda, akhirnya enggak bisa dikerjakan karena tiba-tiba ada saja yang menghalangi. Contoh kalau mahasiswa. Ini tugas diserahkan hari Rabu depan. Dikasih hari Rabu ini oleh minggu ini oleh dosennya. Dibilang hari Rabu, ya. Dia meleha-leha-leha. Nanti hari Senin saya kerjain atau hari Ahad, hari Selasa. Lupanya hari Senin dan Selasa itu dia sakit atau lupa lagi. Akhirnya hari Rabunya dikerjakan, enggak bawa tugas dia. Ini contoh-contoh bagaimana kalau kita menunda sebuah pekerjaan baik itu tidak baik sama sekali. Karena hari ini ada pekerjaan, besok sudah ada pekerjaan yang menunggu. Kalau kita tunda, pekerjaan itu menjadi menumpuk. Dan inilah kunci kemunduran dari sebuah bangsa. Kita lihat di bangsa kita ini administrasinya gimana. Pak, datang lagi satu minggu lagi. Kita datang, pokoknya buat KTP gitu. Oh Pak, lagi keluar, belum tanda tangani. Kenapa dijanjikan satu minggu lagi? Kemarin ada yang tinggal tanda tangannya siap sehari, masih dijanjikan satu minggu lagi. Ya. Dan betapa banyaknya kepeluang-peluang itu menghilangkan keberuntungan bagi orang. Sebab ditunda-tunda dan ditunda-tunda. Nah, ini contoh-contoh kenapa Allah SWT menyebutkan di situ wa kanu yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang sangat cepat melakukan kebaikan-kebaikan agar ya mereka tidak menyesal ketika peluang itu telah pergi. Baik. Ma'alamatu mahabbati rabbih. Nah, tadi kita katakan tadi apa bukti cinta seorang hamba kepada Rabb-nya? Ya. Kalau orang mengaku cinta Allah, enggak ada yang enggak ngaku mungkin. Hah? Semua orang ngaku cinta Allah. Maka dalam sebuah syair disebutkan, "Kul yang da'i ya annahu wasil Laila." Atau semua orang ngaku kekasih Laila. Ini dicerita di masa jahiliyah ya. Dalam sebuah syair, si Laila ini orang yang paling cantik. Semua pemuda-pemuda ngaku saya ini pacar Laila. Wa Laila la takur bizali. Tapi Laila enggak pernah ngaku kalau dia itu pacar Laila. Jadi yang penting bagi kita itu adalah bagaimana kita dicintai Allah, bukan kita ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku mencintai Allah. Tapi yang perlu kita usahakan bagaimana kita menjadi orang yang dicintai Allah. Bukan ngaku mencintai Allah. Itu yang terpenting. Soal ngaku cinta Allah, wah banyak orang ngaku cinta Allah. Tetapi Allah belum tentu ya mencintai dia. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita supaya dicintai Allah. Maka oleh sebuah ulama kita menyebutkan, laisa sya'n an tuhib walakin sya'n an tuhab. Bukan masalah kamu itu ngaku mencintai, tapi yang pokok, yang penting, yang menjadi masalah itulah bagaimana supaya kamu apa? Dicintai. Ini rumus sebetulnya untuk semua konsep ini. Dalam keluarga juga begitu. Jangan, enggak perlulah sang istri ya dalam merayu suami, saya cinta sama kamu mas. Bukan masalah di situ. Coba sang istri itu berbuat, bertingkah laku bagaimana supaya dicintai suami. Ada yang ngaku cinta tapi kesel, terus kita lihat perang tingkah lakunya kan enggak ada artinya ya kan. Dia ngaku saya cinta sama kamu mas, tapi waduh ya bikin kesal mulu kalau di ini dinasihatin gitu. Jadi yang perkaranya bagaimana supaya dicintai, ini harus kita lakukan. Ya. Terutama dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengaku itu gampang banget.
Yang sulit itu adalah membuktikan. Ya. Baik. Apa bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukti itu adalah bahwa dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Dan dia bersetia kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Walidza ausaqa al-iman al-hubbu filahu billah. Itulah kunci erat atau tali erat pengikat keimanan itu adalah al-hubbu billah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini masanya al-wala al-bara. Kenapa kita benci orang kafir, kenapa benci orang musyrik? Kenapa? Karena Allah benci. Kenapa cinta kepada orang-orang yang soleh kita? Karena Allah cinta. Karena cinta pada anbiya kita? Allah cinta. Maka kita mencintai segala yang dicintai Allah. Baik perkataan, baik perbuatan, atau berupa zaman, atau berupa tempat, atau berupa orang atau sifat. Ya, itu yang pertama. Kalau ada orang ngaku cinta, tapi dia tidak mencintai yang dicintai Allah, tidak mencintai apa yang dicintai Rasul. Oh, cinta Rasul, tapi tidak cintai cintanya. Contohnya orang Syiah, dia ngaku dia cinta Ahlul Bait, dia cinta Rasulullah, tapi dia membenci apa yang dibenci Rasulullah. Orang paling cintai Rasulullah siapa? Aisyah. Tapi mereka malah. Orang paling cintai Rasulullah siapa? Abu Bakar. Tapi mereka. Lah gimana kamu? Ngaku cinta. Biasanya kalau orang cinta, pasti mencintai siapa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Maka, bagaimana kita mencintai Allah? Bukti cinta kita itu apa? Cinta kepada hal yang dicintai Allah. Baik berupa sifat, ya, perkataan, perbuatan, zaman, tempat. Allah cinta, kita cintai. Demikian pula, dan membenci apa yang dibenci Allah. Baik berupa perkataan, perbuatan, tingkah laku, ya, tempat, ya, atau ashas atau makhluk, ya. Nah, itu alamat cinta. Dan mengikuti perintah Allah. Kalau ada orang yang itu, buktinya tadi kita katakan yaitu mengikuti perintah Allah. Kalau kita cinta pada Allah, pasti kita mau mengikuti perintah Allah. Karena disebutkan juga dalam kata Arab yaitu al-muhibbu apa namanya? Supaya lupa lafadznya, dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu itu akan taat kepada apa perintahnya. Maka kalau lihat, kalau anak itu cinta pada ayahnya, pasti patuh pada ayahnya. Seorang suami, seorang istri itu apa? Pasti patuh. Karena dia cinta. Takut apa? Kehilangan cinta. Karena apa dia mencintai? Karena ia ingin dicintai. Kalau dibuat sesuatu yang tidak dicintai oleh orang ini, pasti dia tidak akan dicintai oleh orang tersebut. Maka kita mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Dan kita melaksanakan perintah Allah kalau kita cinta pada Allah SWT. Dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kita memusuhi musuh-musuh Allah. Bagaimana kalau ada orang dengan musuh-musuh Allah dia bermesraan, dia ngaku orang beriman, gimana itu? Dia bergandeng tangan dengan orang-orang yang memiliki musuh Allah, musuh agama Allah, yang menghina kitab Allah. Gimana dia itu? Terus ngaku juga dia sebagai wali Allah, gimana? Dia enggak sholat, enggak bisa baca Al-Quran, lalu dianggap wali Allah. Gimana kira-kira? Senangnya perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah, lalu dikatakan sebagai wali Allah. Wali Allah itu adalah menyukai apa yang disukai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larang-larang Allah. Dan memusuhi musuh-musuhnya. Itulah sekarang kan, kalau kita saja sekarang berteman ini, kita dengan teman ini, pasti musuhnya jadi musuh kita, otomatis itu. Dari dua pihak, karena dianya atau karena musuh itu membenci dia, ikut membenci kita dah. Ya kan, pasti itu. Kalau dia sudah musuh orang kita cintai, berarti kita sudah dianggap musuh oleh orang itu. Maka orang kafir itu memusuhi orang beriman, jelas, karena dia musuh Allah. Dia musuh kepada orang yang taat kepada Allah itu.
Jelas itu pasti. Orang kafir itu memusuhi orang beriman pasti itu. Karena mereka itu musuh Allah. Musuh kitab Allah, musuh Rasulullah. Mereka akan memusuhi. Nah, kemudian walidza kana aus, kalau itu adalah bukti kekuatan iman seorang itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena membenci orang kafir, membenci yang dibenci Allah itu adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita suka pada hal yang dilarang oleh Allah, itu namanya enggak cinta sama Allah. Nah, itu disebutkan oleh Syekh di sini bagaimana seharusnya seorang kekasih menjadi kekasih Allah, bagaimana buktinya dia menjadi seorang kekasih Allah. Wa bima za'arafa al-ibad ma yuhibbu Allah wa yardha. Bagaimana caranya seorang hamba mengetahui apa yang dicintai dan diridai Allah? Yang tadi kan sudah kita bahas juga sedikit ini. Arafu bi irsalillahi rusul, itu mengetahui dengan Allah mengutus para rasul dan mengenal kebenaran-kebenaran di bawah rasul. Itulah rasul yang memberitahu kita ini disenangi Allah, ini disukai Allah, ini dibenci Allah, ini dimarahi Allah. Itu melalui apa kita tahu? Melalui apa? Rasul. Karena mereka utusan Allah kepada umat manusia. Dan melalui kitab yang diturunkan Allah. Melalui kitab yang diturunkan Allah, maka kita mencintai Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Karena dari melalui itulah kita tahu mana hal yang dicintai diridai Allah. Ini baca Al-Qur'an aja enggak pernah, mentadabburi Al-Qur'an enggak pernah, gimana? Baik. Kemudian, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rusulan mubasyirin mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da rasul. Rasul yang diutus Allah SWT bertugas memberi kabar gembira, kabar petakut, agar manusia tidak punya alasan-alasan setelah diutusnya Rasul itu. Jangan nanti di akhirat, kenapa kamu tidak salat, kamu membuat syirik ini. Lalu manusia mengatakan, kami tidak tahu ya Rasul, ya Allah, enggak pernah datang informasi kepada kami, kamu tidak pernah utus Rasul. Enggak. Jadi dengan utusnya Rasul itulah tegaknya hujjah. Tentang apa yang dicintai Allah, apa yang tidak disukai Allah. Itu tujuan diutusnya Rasul. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, bukti kita cinta kepada Allah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bantahan bagi orang sufi. Mereka kan kalau orang sufi itu biasanya, maka oleh sebab itu tadi kita sebutkan Ahlussunnah itu beribadah kepada Allah dengan tiga sifat. Al-khauf wa raja mahabbah. Orang yang menyembah Allah dengan rasa cinta, bahwa zindik. Orang yang menyembah Allah dengan rasa takut, bahwa haruri, khawarij, ya, atau teroris. Orang menyembah Allah dengan rasa rojak harap saja, itu murji'ah, orang murji. Nah, kalau orang sufi itu dia kan cinta saja dia. Dia katakan yang penting Allah cinta. Maka dia berusaha berbagai hal mengaku itu dicintai Allah. Maka mereka tidak mau menentang perintah Allah yang tadi dikatakan perintah kauni ini kita taati saja gitu. Ini takdir Allah, kita nyerah begitu. Nah, orang-orang sufi itu mengatakan itu mereka cinta Allah. Bahkan mereka mengatakan, ya Allah, walaupun aku ini dimasukkan ke dalam neraka, asalkan kamu cinta. Gimana itu? Nah, karena mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia beribadah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya kan? Pokoknya orang melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah itu karena cinta enggak kepada Allah. Ngaku enggak? Tapi tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, hai Muhammad, kul, katakan hai Muhammad, jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Allah perintahkan pada Rasulullah mengatakan itu pada umatnya. Ikuti aku. Maka orang yang cinta kepada Allah itu mesti mengikuti ajaran ibu Rasulullah SAW, bukan buat ajaran-ajaran baru, ya. Maka bukti cinta kepada Allah berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ikuti yuhibbukumullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut aku, baru kalian dicintai Allah. Jadi tidak ada jalan untuk meraih cinta Allah atau jalan untuk membuktikan cinta kepada Allah
kecuali dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang cinta kepada Allah tidak mengamalkan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengaku langsung mendapat wahyu dari Allah. Karena kalau orang-orang sufi itu dalam wirid-wiridnya, dalam aktual ritual-ritual yang mereka lakukan itu kadang-kadang dia laku, saya bertemu Allah, saya mendapat wahyu dari Allah, saya mendapat mimpi dari Allah dan seterusnya. Dibuatlah zikir-zikir yang menandingi Al-Qur'an. Ya, bahkan sebagian zikir mereka katanya utamanya 700 ribu dan beribu-ribu keutamaan daripada zikir-zikir itu, salawat yang mereka bikin-bikin. Ini syariat beda dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang sufi mengatakan Muhammad itu, ya orang sufi itu sebetulnya kalau akidah mereka ya, tidak semua sufi ini sufi yang ekstrim, bahwa mereka mengatakan bahwa wali itu lebih tinggi derajat daripada nabi. Kenapa? Nabi itu dapat wahyu melalui Jibril. Kalau wali langsung dengan Allah bicaranya. Ya, mereka mengatakan demikian. Ya, maka mereka mengatakan dalam sebuah maqamun nubuwati fi barzakin. Ini maqam nubuwah fi barzakin. Dunal wali fuaikar rasul dunal wali. Jadi maqam nubuwati fi barzakin fuaikar rasul dunal wali. Mereka katakan kedudukan kenabian itu adalah di atas sedikit kenabian kerasulan, di bawah wali. Gitu sufi salah banget gitu. Menurut mereka nabi lebih afdal dari rasul, tapi nabi itu di bawah wali. Banyak sekali ungkapan-ungkapan mereka demikian. Ya. Sampai mempelintir berbagai ayat-ayat Al-Quran demi untuk apa? Untuk melegalkan kesesatan yang mereka bawa. Maka mereka mengatakan bahwa syariat kami ini tidak perlu mereka syariat-syariat Nabi Muhammad. Tidak perlulah. Muhammad itu lewat Jibril. Kita ini langsung kontak sama Allah. Mengambil dari masdar, dari tempat yang Jibril ngambil. Maka dia katakan hadasani rabbi an hadasani qalbi an rabbi. Aku telah mendapat diceritakan oleh hatiku langsung dari Rabbku. Kalau Muhammad lewat Jibril, mana yang lebih hebat? Inilah keyakinan-keyakinan yang banyak tidak diketahui oleh para kaum muslimin. Maka oleh sebab itu pengikut-pengikut sufi itu menjadi fanatik, taklid begitu. Iyalah lebih hebat wali lah kalau begitu jadinya kan. Ini langsung ngambil dari mana tempat yang diambil Jibril. Ini Muhammad masih lewat-lewat Jibril gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat ini, bahkan ulama kita menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat imtihan atau ayat membuktikan kecintaan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala mesti melalui syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah dan mengamalkan syariat di luar syariat Nabi Muhammad, itu bukan kategori orang yang cinta kepada Allah. Maka disebut yuhibbukumullah. Jadi perkaranya bagaimana supaya kamu dicintai Allah adalah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Semakin orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, pasti dia lebih berhak untuk disebut sebagai wali kekasih Allah. Jadi wali Allah itu adalah yang taat menjalankan agama dan menjalankan sunnah. Bukan wali Allah itu yang banyak berbuat bid'ah dan berbuat syirik. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Ya. Itu bukan wali Allah. Tapi dia memiliki hal-hal yang luar biasa, Ustaz. Benar. Ya, Dajjal aja memiliki hal-hal yang luar biasa. Dajjal, akhir zaman. Jadi yang jadi masalah bukan luar biasa itu, karena disitulah Allah letakkan ujian. Di mana wali-wali setan itu Allah menjadikan fitnah bagi hamba-hambanya. Kalau tidak, tentu tidak ada orang yang mengikuti setan. Nah, طيب kam syurutul ibadah, jam berapa nih? Kayaknya udah pas ya. Paslah 11:30. Insyaallah kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan diskusi dipersilakan. Untuk materi kita cukup sampai di sini dulu. طيب, ada yang bertanya?
Apa pertanyaannya? Kalau bisa dijawab, jawab. Maksudnya zikir setelah sholat. Tidak perlu katanya. Dalilnya apa? Yang kita ingin tahu, kalau dia punya dalil enggak, kenapa dia mengatakan demikian? Loh, apa saja yang zikir petang itu apa? Memang sama zikir petang dengan zikir habis sholat. Ya kan dua hal yang berbeda. Ini zikir habis sholat, ini zikir pagi sore. Zikir habis sholat subuh ada. Kemudian zikir pagi juga ada. Kok disamain? Kan beda-beda. Zikir pagi petang itu bukan subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. Bukan itu kan? Itu zikir apa? Habis sholat. Kalau zikir sore pagi sore ya Allah mentarabi la ilaha anta khalaqtani wa na'amtu 'ala 'abdika wa 'alika mustatatu abu uni mantika la ya abu zambi fa fil fa inzu la ilaha fa inna la yafur dzuma ila anta raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammad nabi raditu billahi 3 kali a'udzu bikalimati allah min syarri ma khalaq 3 kali ya terusnya itu beda ima dia belum tahu mana yang zikir habis salat mana yang zikir pagi sore enggak tahu. Saya enggak tahu bagaimana dalilnya, saya belum paham bagaimana dia mengatakan hal seperti itu gitu. Wallahu a'lam. Hah? Ya, salat malam maksudnya zikir apa itu gimana? Kan jelas ada beda antara di dalam kitab Sunan Muslim ini ditulis oleh Syekh Said Al-Qathani itu jelas pikir pagi sore, pikir setelah sholat beda sekali kan, beda. Kita ingin tahu dia mendapat penjelasan itu di mana, apa dalilnya, ada nggak ulama mengatakan demikian? Kalau sikir habis sholat fardu itu disebut pagi sore, ya beda. Baik, udah azan ya. Dorang? Asogir. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya disebutkan Imam Tahawi bahwa kita itu sholat di khalfal mastur. Kalau ada orang bertanya apa akidah imam ini adalah bagian dari si orang mubtadi. Orang bid'ah, mubtadi itu. Jadi kita sholat kita sah, makanya sholat kita yusol ini khalfa birrin wa fajir sebutkan. Kita sholat belakang imam, ya justru tidak ada disunahkan kita tuh bertanya ini akidahnya gimana? Ya, ya, nggak ada sunahnya itu untuk mengetahui akidah imam. Bahkan orang yang membahas itu dikatakan mubtadi oleh baca akidah tahawiyah itu di sana dijelaskan. Ya. Kalau dia punya bid'ah yang nyata, sedangkan bid'ah itu dikafirkan oleh sebagian ulama, bid'ahnya bukan orangnya. Contoh orang mengatakan Allah di semua tempat dengan zatnya, atau orang mengatakan Allah ada, mengatakan Al-Qur'an al-kalamullah itu makhluk, kan dikafirkan oleh para ulama. Tapi kita lihat Imam Ahmad berimam dengan Ma'mun dan dia mengajak orang berkata demikian. Kenapa dia sholat belakang imam? Karena beda antara perkataan dengan hukum orang yang mengatakannya. Perkataan boleh kufur, tapi orang yang mengatakan belum tentu bisa dihukum sebagai kafir. Imam Ma'ali Al-Juwayni itu akidahnya Asy'ari. Dia mengatakan Allah di setiap tempat. Tapi dia jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Haramain namanya gelarnya. Nah, ini yang perlu dijelaskan pada ikhwan. Sholat kita itu ya sebenarnya Rasulullah sebutkan bagaimana hukum berimam jika imam itu tidak benar
fa in asaba falakum walau wa in akhta'a falakum wa alaihim. Jadi kalau imam itu yang ditentukan yang tidak bisa kita tukar di mana, dan dia adalah orang yang tidak benar dalam salatnya, memang kata Rasulullah, jika dia benar dalam salatnya, salat kalian sah, salat dia sah, kalian berpahala, dia juga berpahala. Jika salatnya salah, wa in akhta, ya, maka kalian sah salat kalian, yang dosanya buat dia. Falakum wa alaihim. Ya. Jadi kalau ada orang maju dia sendiri menjadi imam, silakan dia bertanggung jawab. Ya. Apalagi ada kejadian-kejadian kadang-kadang ikhwan-ikhwan kita yang di seberang sana yang biasanya agak ekstrim sekali gitu ya. Dia itu tamu di masjid itu. Ya, tiba-tiba selesai qomat langsung maju jadi imam. Ini muftadi ini, karena enggak boleh seseorang mengimami ya di rumah orang lain kecuali dengan izin. Nah, dia ini tamu. Mungkin baru pindah tinggal tempat itu baru saja. Dan itu banyak kasus kalau antum tahu. Dia nganggap apa? Ini imam salatnya enggak benar. Kalau imam itu sudah ditentukan oleh jemaah atau pemerintah ataupun kita ikuti saja. Kalau dia enggak salah salatnya, dia yang berdosa. Kecuali kita melihat dia tidak berwudu. Dan kita tahu dia orang yang tidak benar dalam wudunya. Seperti orang Syiah itu kan kalau berwudu dia tidak mencuci dua kakinya. Itu yang enggak boleh. Karena wudunya enggak sah, salatnya pasti enggak sah. Namun hal-hal yang lain itu udah kita salat aja. Tak masalah. Adapun perkara mencari masjid yang lebih baik, nah itu perkara lain lagi. Kita katakan boleh enggak salat? Boleh. Tapi kalau dia mau cari, kalau udah ada masjid lain kita lebih baik pindah, Ustaz. Ya, baguslah masjid yang lebih tepat dengan sunnah, ya lebih afdol salat di situ. Jadi beda antara memilih dengan boleh atau tidak. Ini kadang-kadang juga salah paham tentang ikhwan kadang-kadang. Ya. Bolehnya memilih, ya boleh. Tapi kalau mau salat di situ sah enggak? Sah. Ya. Baik. Pokoknya kalau itu sudah ada mas'ul, dia yang bertanggung sebenarnya. Mas'ul itu yang bertanggung jawab. Itu saja. Kita sebagai jemaah, kalau ada masukan, berikan masukan baik-baik, gak diterima, selesai masalahnya. Karena di negara kita ini, untuk memilih imam masjid itu bukan hanya dari pemerintah sendiri. Kalau di negara-negara lain kan pemerintah sendiri menentukan, mereka punya gaji dari pemerintah. Kalau itu adalah kebijakan DKM, silakan itu DKM sendiri yang memutuskan. Walaupun itu sendiri jemaah, kan itu DKM yang memutuskan. Ya. Kalau kita memiliki mulahadzah, memiliki catatan-catatan, kita beri masukan ke DKM. Kayaknya tadi khotibnya begini-begini, ya. Menurut itu kurang, ini pas gitu. Kita beri masukan aja. Diterima nggak terima, itu bukan urusan kita. Kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Yang penting kita kalau punya melihat sesuatu yang kurang baik, kita beri masukan, selesai. Itu saja. Baik. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.